Bikin heboh, video Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting tak disukai lebih dari 27.000. Penampilan Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting memang akan selalu menarik perhatian publik. Meski begitu, banyak pro dan kontra mengenai hubungan mereka. Kebersamaan Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting pun selalu menjadi perbincangan menarik bagi warganet. Seperti baru-baru ini, keduanya kembali membuat heboh publik. Puluhan ribu warganet merasa gemas sendiri mendengar pengakuan dari dua artis sensasional ini dalam video yang baru-baru ini diunggah oleh Raffi Ahmad. Isu perselingkuhan mereka mau tak mau kembali muncul setelah video Raffi Ahmad, Ayu Ting Ting dan Boy William diunggah di channel YouTube milik Raffi Ahmad. Berawal dari pertanyaan-pertanyaan permainan truth or dare mereka. Pertanyaan pertama dilontarkan oleh Boy William yang penasaran pada jawaban Raffi Ahmad soal pilihannya pada dua wanita ini. Sayangnya pada saat Raffi menjawab, oleh dia disensor sehingga yang tersisa adalah gelak tawa dari mereka berdua. Video yang ramai menjadi pembicaraan publik tersebut kini mendapatkan lebih dari 27.000 tanda tak suka, hampir dua kali lipat daripada jumlah tanda suka pada channel YouTube Rans Entertainment. Tak jauh berbeda dengan video pertama, video yang diunggah di channel RA Pictures juga mendapatkan 15.000 dislike dan itu lebih banyak daripada jumlah like untuk video tersebut. Ribuan warganet menuliskan kecewa dalam kolom komentar video tersebut dan juga unggahan Raffi Ahmad di Instagramnya. Banyak warganet yang heran mengapa Nagita Slavina mau menikah dengan Raffi Ahmad. Vi suatu saat Gigi bakal capek sama lu, apa lu ga mikir ya perasaan si Gigi GMN, it's okay Gigi mungkin BLG sebelum masehi lu dia GPP baik dua aja. Apa lu tahu isi hatinya dia cewek baik cewek yang bener buat lu. Kenapa lu malah milih cewek kiat GT ga bener? Sadar Vi sadar makanya tulis akun Kingdom New di kolom komentar video tersebut. Bang memang gua bukan siapa lo tapi tolonglah hargain dikit kek istri lo. Lo itu udah punya anak, coba deh kalau lo jadi Mbak Gigi pasti lo bakal sakit hati. Gede bang jangan siain orang ik ada di samping lo sekarang karena pasti suatu saat nanti lo akan menyesal bang. Trust me tulis akun Muhammad Riam Lizard di kolom komentar video tersebut.